Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki adalah kenikmatan, keberkahan, karunia, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Rezeki bisa berupa kesehatan, harta, kekayaan, kebahagiaan, dan lain sebagainya yang didapatkan baik secara halal maupun haram. Rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki yang halal. Dirangkum dari berbagai buku hadis, inilah amalan penarik rezeki, yang hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa kepada Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Hadis riwayat Muslim, nomor 2729. Yang kedua, menjaga silaturahmi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturahmi itu menghubungkan tali persaudaraan, memperpanjang umur, dan menambah rezeki. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyambung rezekinya dan memperpanjang umurnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5982 dan Muslim nomor 2557. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia itu dimudahkan rezekinya sesuai dengan usahanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dan Muslim nomor 2657. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu dia memujinya, maka nikmat tersebut akan bertambah dan diberkahi. Namun jika dia mengingkarinya, maka nikmat tersebut akan dicabut. Hadis riwayat Muslim nomor 2731. Yang kelima, menjauhi perbuatan dosa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dosa itu dapat menghalangi datangnya rezeki. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2339. Yang keenam, memperbanyak istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim nomor 2740. Yang ketujuh, membaca surah Al-Waqiyah. Dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiyah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 2558. Yang kedelapan, Salat Duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, atau Salat Duha, nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani. Yang kesembilan, berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, memperbanyak sedekah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kunci rezeki itu di atas aras, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sebagai nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya. Hadis riwayat Daruqutni. Itulah 10 hadis tentang amalan penarik rezeki. Semoga kita dapat mengamalkannya, agar dimudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.